Kabupaten Nagekeo. Jadi lewat sini nanti, lewat sini ya. Nah, di sebelah kanan ini gedung belum jadi ya. Nanti peruntukannya untuk apa? Nanti kalau teman-teman tahu kabari saya, kemudian tulis komentar ya. Kemudian di saya ingin tunjukkan lebih detail situasi atau kondisi di sekitar pemerintahan kantor Pemda Nagekeo. Itu ada tulisan To'o Jogo Wagasama ya. To'o Jogo Wagasama. Teman-teman nanti kalau tahu artinya, mohon maaf saya belum dapat mengetahui artinya. Teman-teman nanti kalau tahu artinya itu tadi, To'o Jogo Wagasama itu apa, nanti tulis di kolom komentar ya. Ini di tengah ini adalah lapangan ya, lapangan di depan kantor Bupati Nagekeo ini lapangan yang di tengahnya ada rumput, kemudian dikelilingi jalan aspal yang mulus. Jadi mungkin nanti digunakan kalau untuk saat-saat tertentu untuk kegiatan upacara ya. Kemudian ada kita lihat ini warga sekitar lewat sebelah sana nanti. Jadi dimanfaatkan untuk warga sekitar untuk olahraga ya. Terus kanan. Pagi Bu. Pagi Bu. Halo pagi Om. Ya ini komplek perkantoran ya, komplek perkantoran Nagekeo. Jadi keren ini, kondisinya keren. Kemudian irigasi juga sudah terbentuk ya. Ini ada saluran got di depannya, hanya ini belum, mungkin halamannya belum dipaving atau belum diperhalus karena mungkin nunggu karena situasi covid. Jadi masih ini kantor DPRD Kabupaten Nagekeo ya, seperti ini. Kemudian teman-teman mohon maaf ini kalau saya gacor atau banyak bicara, omong gete ya, kalau bahasa mau miringnya omong gete. Karena memang saya sengaja menjelaskan selain gambar video, jadi audionya saya perjelas dengan kata-kata saya. Jadi kalau saya gacor dan banyak omong itu mohon maaf, mohon dimaafkan. Baik, saya menuju keluar di komplek perkantoran ya. Jangan lupa like dan subscribe. Di depan saya ini Dinas Perhubungan, ada bis sekolah warna kuning. Ini kalau nggak salah bis model begini nih di tiap kabupaten dapat ya. Jadi di Manggarai, terus kemudian Manggarai Timur atau di Borong juga dapat bis. Kemudian di Maumere sendiri juga dapat. Ini di depan saya Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Flores
termasuk mungkin di Bayi sedang ada PPKM ya. Jadi kita harus menggunakan masker, kemudian jaga jarak dan tetap mengikuti prokes dari protokol kesehatan ya. Ini jalan utama ya, jalan utama di Bayi. Jadi kita tadi saya melewati terminal, pasar, kemudian ini jalan apa ya? Itu jalan apa nih? Ini sebelah kiri ini ekspedisi Selera Baru ya. Kemudian Nusantara. Ini teman-teman, ini jalan Soekarno-Hatta ya. Situasinya pagi ini seperti ini. Jadi ini ada apa ya? Wih, gedung sarang walet. Burung seriti ya. Tahu siapa punya. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Bayi Nagakeo ya. Masuk Kabupaten Nagakeo. Nagakeo itu Nagakeo pemekaran dari Kabupaten Ngada ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi jalannya agak, teman-teman, jalannya agak lubang-lubang ya di Jalan Soekarno-Hatta ini. Ini di depan saya pom bensin sebelah kanan. Belum buka. Ini kotanya Bayi, sebelah kiri ini komplek madrasah kampus MTSS Negeri. Jadi sekolah MTSS Negeri sebelah kiri. Kemudian terus ya. Jadi ini kota Bayi, teman-teman, di sebelah kanan ini adalah Kopdit Swastisari. Kemudian di sebelah kiri ini Kodim ya, Komando Distrik Militer, Kodimnya Nagakeo ya, Nagakeo. Di sebelah kanan ini, coba saya lihat sebelah kanan ini apa nih? Ini adalah Gereja Katolik Airamo, teman-teman. Jadi saya sampai di sini. Namanya di ya, besar sekali ya gerejanya, hanya kok sepi ya. Ini padahal ini hari Minggu, mungkin misa pagi sudah lewat. Ya, ini mengarah ke pelabuhan penyeberangan Maropoko, teman-teman. Jadi kondisi jalannya bagus, hanya ada beberapa titik tadi yang kita lihat jalan berlubang ya. Kita sampai di Masjid Nagakeo, Masjid Baitur Rahman Alorongga Bayi Maropokot, teman-teman. Jadi Masjid Baitur Rahman Alorongga Maropokot. Jadi ini sudah kawasannya seperti ini. Jadi ini sudah pinggir pantai ya. Jadi perumahan-perumahan di komplek nelayan. Di sini jalannya agak sulit ya, teman-teman, agak jelek. Jelek seperti ini.
dari agak banyak lubang-lubang rusak. Ya, ini pelabuhan Maropokot. Ini adalah unit penyelenggara pelabuhan, kantornya sebelah kiri, Pos TNI AL Bayi. Pelabuhannya seperti ini, teman-teman. Ini ada kapal satu sampai satu. Jadi kondisinya pelabuhan seperti ini. Ah, enggak. Jangan pinggir-pinggir ya. Jadi iya, talinya besar.